Pelepasan benih baby lobster dihadiri langsung oleh seluruh instansi terkait, tidak terkecuali dari Karantina Perikanan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Satu persatu bibit baby lobster berusia 3 minggu tersebut dilepas di laut bebas. Dengan dilepasnya baby lobster terlebih dahulu oleh Kakanwil DJBC khusus Kepri, Agus Silianto, dengan diikuti oleh seluruh stakeholder lainnya. Di mana baby lobster sendiri merupakan hasil jenis laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kakanwil DJBC khusus Kepri, Agus Silianto, mengatakan bahwa baby lobster ini merupakan komoditi yang sangat berharga dan penting karena baby lobster tidak mudah berkembang baik di negara tropis. Lobster yang kita tahu bahwa baby lobster ini adalah komoditi yang sangat berharga, sangat penting. Ya, karena ini tidak bisa berkembang di negara lain yang konsumsinya tinggi. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penindakan dan Informasi Karantina Perikanan Tanjung Pinang, Arofik, menjelaskan bahwa untuk kedua jenis baby lobster pasir dan mutiara yang sedang bertelur tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Yang banyak kita tindak adalah utamanya terkait dengan lobster yang bertelur. Jadi awalnya lobster bertelur itu melalui pintu masuk dan keluar yang ditetapkan. Dengan dilepaskannya baby lobster sebanyak 13 kotak hasil penegahan yang diduga akan diselundupkan ke Singapura senilai 12 miliar tersebut, para pelaku nantinya akan dikenakan pasal 10A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.